Halo semuanya, ini masih sambungan vlog kemarin ya. Jadi karena kita kepagian sampai di Changi Airport, kita putuskan untuk tinggal dulu di bandara sampai nanti jam 7 pagi. Sekalian kita mau ngeliat Jewel. Jadi kita tunggu dan sambil sarapan di restoran yang buka. Kebetulan restoran yang buka itu cuman ini aja, cafe Coffee Bean and Tea Leaf. Jadi ini kita sarapan pesennya yang platter breakfast lengkap dengan kopi. Setelah jam 7 pagi ini kita putuskan untuk jalan-jalan dulu di sekitar Jewel karena kita penasaran, pengen lihat air terjun yang katanya bagus banget itu. Cafe tempat kita sarapan tadi nggak jauh kok jalannya. Kita tinggal baca aja petunjuknya, tulisan yang arah ke Jewel. Itu tempatnya sama-sama di Terminal 1. Nah, ini udah kelihatan Jewelnya. Tapi sayangnya jam segitu tuh belum buka. Air terjunnya tuh belum dinyalain. Dengar-dengar sih katanya sekitar jam 10 pagi baru nyala. Jadi ya udah deh, kita lihat keadaannya seperti ini aja. Paling kita menikmati tanaman-tanaman yang ada di sekitarnya. Seger banget ya kelihatannya. Suasananya masih sepi banget karena ya masih pagi sih, masih jam 7 pagi juga. Ini kita udah di dalam Grab. Jadi tadi tuh waktu di bandara kita cari Grabnya itu memang udah ada khusus tempat untuk Grab atau taksi. Jadi kita udah diarahin sama pekerjanya tuh, ditanyain mau naik apa, naik Grab. Nah terus diarahin ke pintu sebelah sana gitu. Nah terus kita pesennya biasa lewat aplikasi Grab. Terus karena koper kita kan ada banyak ya, ada sekitar 4 koper. Jadi kita pikir kalau Grab yang gede, mobil yang gede tuh pasti mau. Jadi kita cari yang kapasitasnya untuk 6 orang. Meskipun sebenarnya kita cuma bertiga, tapi karena kita pikir koper kita banyak ya udah kita ambil yang kapasitas untuk 6 orang. Kita menuju hotel di daerah Little India. Setelah sampai hotel, kita titip koper, terus kita jalan ke arah Mustafa. Sebelahnya persis ada restoran India, kita makan di situ. Kita pesen makanan ini semua, ternyata porsinya banyak banget ya. Sih oke, tapi kalau mie gorengnya kurang.
Setelah makan, kita jalan ke Mustafa Center. Rencananya kita pengen beli colokan yang kakinya tiga itu. Soalnya kan tahu sendiri ya, colokan di Indo itu kan kakinya dua. Jadi kita mau beli converternya. Oh iya, kalau kita punya tas gede, kita wajib titipin ya, karena nggak boleh dibawa masuk. Ya, kira-kira seperti ini ya di dalamnya. Ada banyak sih jualannya di sini. Ada jam tangan juga yang bermerek lumayan. Terus ya ini tokonya serba lengkap sih. Terus juga ini Mustafa ini 24 jam bukanya. Terus segala macam barang merek ada di sini semua. Kalau misalkan mau cari oleh-oleh juga di sini banyak lengkap. Ini plazanya itu sampai berapa lantai ya, lumayan sih, lumayan. Selesai belanja di Mustafa, kita jalan kaki menuju hotel kita di daerah Jalan Besar. Nama hotelnya ST Signature. Kira-kira lingkungannya seperti ini. Tadi kita ngelewatin Sim Lim Tower. Nah, di depan hotel kita ini persis ada stasiun MRT. Jadi memang tempatnya itu strategis banget. Dan di sebelah kiri ini juga ada yang jual SIM card. Jadi kemarin kita beli SIM cardnya di situ. Harganya kalau nggak salah $15. Dapat 100 GB dan bisa buat 30 hari. Lumayan sih. Terus juga ini sebelah hotel ada minimarket, ada jualan makanan, minuman, fast food kayak gitu. Nah, ini hotel kita ST Signature nih, yang depan ini. Ini gang sebelahnya. Nah, memang sih kita disuruh check-innya itu nanti jam 3 sore, cuman kita nggak tahu mau kemana lagi, ya udah kita stay di lobinya aja dulu, nungguin sampai jam 3. Nah, terus malamnya ini kita coba keluar mau cari makan malam. Ternyata di sebelah hotel itu juga ada ini toko India tuh jual sayur-sayuran kayak gini. Jualan kelontong ya. Dia lengkap sih, ada sayuran, ada di dalam juga tuh ada beras, ada cemilan. Lengkap. Jadi kalau misalkan di hotel kalian atau hostel kalian tuh ada sediain dapur, ada alat masaknya, ya boleh juga sih masak kayak gini, belanja di sini. Terus ini lingkungannya kira-kira kayak gini nih. Ini di Little India. Itu makanan frozennya juga dia lengkap, terus sama minuman-minuman kaleng juga. Minuman soda juga ada dia lengkap. Sayuran juga lumayan. Dan buah-buahan juga banyak. Tinggal pilih aja mau beli apa. Ini tadi kita di sini beli roti tawar karena buat dimakan besok pagi, karena rencananya pengen bangun siang supaya nggak keluar-keluar lagi kalau buat cari sarapan.